Sugeng Rawuh, Kota Solo. Perjalanan wisata Solo bersama Gracia Arsies, Patung Slamet Riyadi. Patung Slamet Riyadi, ikon Kota Solo, dibangun untuk mengenang sosok perjuangan dan keberanian dari Slamet Riyadi, maka dibangunlah beberapa landmark di Kota Solo. Salah satunya yaitu dibangun sebuah monumen bernama Monumen Slamet Riyadi yang berlokasi di Kota Solo. Slamet Riyadi, pejuang kemerdekaan yang namanya abadi di Solo. Pintu Gapura Gledak, Kraton Surakarta. Masuk kawasan Keraton Alun-Alun Utara dengan pohon beringin, Dewa Daru dan Jaya Daru. Sasana Sumewa. Sasana Sumewa sesuai dengan namanya, pagelaran area terbuka. Sasana tempat rumah Sumewa menghadap. Fungsi pagelaran Sasana Sumewa pada zaman dulu adalah sebagai tempat menghadap pepati dalam, para bupati, dan atau bupati anem ke bawah golongan luar. Kegiatan menghadap Sri Sunan tersebut biasanya dilakukan pada saat-saat seperti Hari Besar Bagda Mulud yang diselenggarakan 3 kali dalam setahun, ulang tahun Sri Sunan, peringatan naik tahta, dan sebagainya. Masjid Agung, Kraton Surakarta. Masjid ini berada di Kompleks Kraton Surakarta sebagai satu bagian dari Catur Gatra Tunggal atau konsep tata ruang pusat kerajaan saat itu yang meliputi 4 bagian, yakni keraton, masjid, pasar, dan alun-alun. Jalan Lorong Supit Urang Kraton. Kori Sri Manganti Gerbang Masuk Kraton Surakarta Hadiningrat. Kori Kamandungan adalah bagian terdepan dari Istana Kraton Surakarta Hadiningrat. Kori Kamandungan ini memiliki 3 pintu, yaitu Kori Kamandungan bagian timur, bagian tengah, dan bagian barat. Kori Kamandungan bagian barat dan bagian timur mempunyai lengkung di atas daun pintu. Nampak Menara Sanggo Buwono. Menara Sanggo Buwono. Menara itu memiliki tinggi sekira 36 meter. Gusti mau menambahkan, Panggung Sanggo Buwono dulunya memiliki peran vital dalam pertahanan keraton dan fungsi lainnya adalah untuk urusan spiritual raja keraton kala itu. Di Panggung Sanggo Buwono digunakan sinuhun untuk kegiatan spiritual.
patung Raja Sinuun, Paku Buwono. Pintu gerbang belakang keraton, Surakarta. Pintu gerbang keluar, menuju alun-alun selatan. Kebo Bule Kiai Slamet. Alun-alun selatan masih dalam revitalisasi. Watching.